Jadwal pertandingan, hari pertama, Victor Hong Kong Open 2023. Pertandingan hari Selasa, akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk live streaming, bisa cek iNews TV, MNC TV, dan channel YouTube BWF TV. Di babak pertama ganda putra, Fajar Rian akan melawan wakil Chinese Taipei, Su Ching Heng, Ye Hongwei. Pertandingan Fajar Rian merupakan match ke-8 di court 1 dan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Fajar Rian menempati peringkat 1 dunia, sedangkan Su Ching Heng, Ye Hongwei menempati peringkat 30 dunia. Head-to-head Fajar Rian dengan wakil Chinese Taipei ini adalah 0-0. Pramudia Yeremia akan melawan wakil Jepang, Ayato Endo, Yuta Takei. Pertandingan Pramudia Yeremia merupakan match ke-10 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan adalah 2-0 untuk keunggulan Pramudia Yeremia. Di pertemuan terakhir mereka, Pramudia Yeremia berhasil menang dengan 3 game, 21-16, 21-23, dan 21-18. Leo Daniel akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chang Ko-chi, Polly Wei. Pertandingan Leo Daniel merupakan match ke-11 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ahsan Hendra akan melawan wakil Malaysia, Junaidi Arif, Roy King Yap. Pertandingan Ahsan Hendra merupakan match ke-12, dimulai sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan menyesuaikan. Head-to-head kedua pasangan adalah 0-0. Fikri Bagas akan melawan wakil Chinese Taipei, Lu Ching Yao, Yang Pohan. Pertandingan Fikri Bagas merupakan match ke-12, dimulai sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan menyesuaikan. Head-to-head kedua pasangan adalah 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Fikri Bagas berhasil menang dengan 3 game, 21-18, 19-21, dan 21-17. Dan di babak pertama ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan sesama wakil Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Pertandingan dua ganda putri Indonesia ini merupakan match ke-12, dimulai sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan menyesuaikan. Febriana Amalia saat ini menempati peringkat 15 dunia, sedangkan Apri Fadia menempati peringkat 8 dunia. Head-to-head kedua pasangan adalah 0-0. Sementara itu, 10 wakil Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Chico Aura Dwiwardoyo, Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusumawardani, Adnan Nita, Praven Melati, Rinov Pita, Rehan Lisa, dan Dejan Gloria akan bertanding mulai hari Rabu, 13 September 2023. Sedangkan, satu wakil Indonesia, Cesar Hiren Rustavito, memutuskan untuk mundur dari turnamen dengan level Super 500 ini. Five forever, if you keep it tight.